jelang hadapi Timnas Indonesia All-Star U20. Atletico Madrid puji Indonesia All-Star U20 setinggi langit. Begini katanya. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Atletico Madrid U18, Daniel Perez, memuji tim Timnas Indonesia All-Star U20 yang akan mereka hadapi pada laga internasional Young Championship 2021 di Jakarta International Stadium pada Minggu 17 April. Indonesia All-Star adalah tim yang cukup kuat. Kami akan melakukan yang terbaik saat menghadapi mereka, ujar Daniel Perez dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 15 April malam WIB. Pertandingan Indonesia All-Star melawan Atletico Madrid sangat penting karena akan memperebutkan satu tiket final yang digelar pada Selasa 19 April. Kini, Indonesia All-Star U20 memimpin klasemen sementara IYC 2021 dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk melaju ke partai puncak. Sementara Atletico Madrid berada peringkat ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Tak pelak tim asuhan Daniel Perez itu harus menang atas Indonesia All-Star U20 agar ke final. Meski demikian, Daniel Perez menegaskan bahwa timnya tidak akan dalam situasi tertekan. Kami suka tantangan dan kami akan melewatinya, kata Daniel. Jadwal Indonesia All-Star U20 versus Atletico Madrid U18 akan digelar pada Minggu malam pukul 21.30 WIB. Sebelum laga ini, lebih dahulu akan berlangsung pertandingan Bali United U18 melawan skuad Barcelona U18 di Jakarta International Stadium mulai pukul 15.00 WIB.